Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar China untuk Indonesia, Lu Kang di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu 17 Februari. Dalam kesempatan tersebut, Lu Kang yang hadir bersama rombongan mengucapkan selamat atas unggulnya Prabowo di Pilpres 2024. Coratulations, kata Lu Kang, sembari menjabat tangan Prabowo. Thank you, jawab Prabowo seraya menerima jabat tangan Lu Kang. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Prabowo itu nampak hangat dan cair. Suasana menjadi semakin akrab ketika Bobby, kucing yang milik Prabowo, hadir di tengah percakapan. Lantas, Prabowo mengenalkan kucing berwarna putih dengan corak campuran hitam dan abu-abu di punggung itu, kepada tamu kehormatannya. Di ujung perjumpaan, Prabowo mengajak Lu Kang untuk foto bersama Bobby.